Nope. Hello friends, kembali lagi bersama saya Firdaus Adi Nugroho di channel saya ya. Sekarang saya lagi berada di mana nih, Manan Jaya. Kebetulan lagi jalan-jalan ketemu sama reptiler nih. Nah, si reptiler ini kayaknya udah familiar sama teman-teman, gak asing lagi lah di dunia reptil, terkenal banget namanya Rangga Anjari Mahmud. Nah, ini si Rangga nih. Halo. Ayo. Lagi ngapain nih? Lagi pada ngapain nih? Jadi ini adalah kegiatan rutin dari Exotifet ya. Gathering buat sharing-sharing, silaturahmi, nambah-nambah ilmu juga. Jadi kita itu ngadain gathering itu rutin seminggu sekali di alun-alun Manan Jaya ya. Ini udah jadi tempat kita buat ngumpul di sini. Rutin ya, seminggu sekali ya? Iya, ini udah rutin seminggu sekali. Mungkin ada kalian yang mau main ke sini ya, ke Manan Jaya yang sekitaran Tasik, mungkin kalau bisa main gabung ke ya, alun-alun Manan Jaya. Kita ada kegiatan buat ngumpul-ngumpul sharing tentang reptil ya. Ada ular, ada dan banyak lagi lah. Ya, wah. Ya, banyak lagi lah. Itu bawa apa mas? Ini Boiga dendrophila atau sering disebut moling ya. Ini Boiga dendrophila, salah satu yang saya bawa. Dia ini ular tipe menengah ya. Dia venom ya, berbisa menengah. Efek gigitannya sendiri bisa menyebabkan bengkak bagi ularnya. Ada tuh yang pernah kejadian kemarin tuh kegigit anhidris. Oh iya. Tahu kan ya? Udah rame di Facebook. Ya. Lagi rame di Facebook. Kira-kira kenapa ya kok? Padahal dia kan middle venom ya. Iya. Tapi kenapa bisa sampai bengkak seperti itu ya? Jadi sebenarnya kalau ular itu gimana kita gimana imun kita ya. Jadi kalau kitanya lagi gak fit, lagi gak bagus, meskipun ular itu berbisa menengah atau ular itu berbisa rendah, nah efek dari bisa itu pun bisa lumayan fatal juga. Nah untuk apalagi kemarin kan NMC itu katanya low kan, nah, apalagi untuk ini middle venom nah, mungkin bisa lebih parah dari itu, bisa menyebabkan lebih parah dari itu. Jadi tergantung lah, meskipun jadi banyak faktor juga ya, dari mulai makanan mereka di alam, mungkin dia makan kodok atau apalah, bakteri apa, atau dari bisanya, kandungan bisanya, atau dari imun tubuhnya sendiri ya. Iya, imun tubuhnya lagi jelek, iya, pasti bakal fatal ya. Pasti fatal juga gitu. Banyak faktor lah sebenarnya buat itu. Jadi jarang juga sih sebenarnya. Jadi usahakan kalau misalkan kita nemu ular meskipun itu berbisa rendah ataupun tidak berbisa ya, untuk di alam, usahakan kita jangan sampai kena gigit ya. Usahakan rehab dulu ular tersebut, pelihara dulu, kasih makan dulu yang bagus, yang baik, bersihin dulu. Nah, ntar kalau kita udah mulai dia terbiasa di kandang, kandang bersih dan makanannya juga teratur, terpantau lah gitu. Insya Allah gigitannya nggak sampai separah itulah. Nah, yang kedua nih, kemarin ada kasus anak mana ya? Pokoknya dia baru-baru ini sih. Kemarin itu kayaknya gigit king cobra. Benar enggak sih? Oh, iya. Sempat viral ya? Nah, kemarin kan banyak yang posting di Facebook kan? Yeah. Gak tahu anak mana. Oh, iya. Kok bisa gitu maksudnya? Berani-beraninya king cobra kan ya? Padahal king cobra kan bisanya mematikan gitu. Iya. Ya kayaknya sih mungkin jadi di sebagian pecinta reptil juga kan ada yang suka sama ular bisa, yang enggak, jadi kemungkinan dia suka ular bisa gitu. Terus naik
hobi sendiri sih Indonesia kayaknya banyak ya, banyak kejadian sih. Kita nggak tahu ya, entah itu apa, mungkin kita lagi ini kan ibaratnya ya main di Indonesia atau lagi mesin kandang, yang tahu kan dia moodnya gimana, dia lagi stres atau enggak. Jadi sebelum melihara hewan berbisa, apalagi ya khususnya hewan berbisa, lebih baik kita lebih mengerti terlebih dahulu tentang jenisnya dulu ya, tentang karakternya terlebih dahulu. Seperti itu kalau menurut saya sih, seperti itu. Karena ya kalau udah sedikit kan ya mungkin sebenarnya gini ya, kan selalu ramai tuh misalkan ada yang identity bullying gitu kan, banyak kan. Jadi mereka itu sebenarnya karena ingin mengingatkan, karena mungkin dia menyayangi bahwa nyawa seseorang itu nggak bisa dianggap main-main. Dan seperti itu sih menurut saya ya. Jadi ya untuk apalagi kita post di Facebook, di grup, mungkin kan itu istilahnya publik kan. Jadi semua orang bisa tahu kan sosial media itu. Nanti mungkin ada yang niru kan nih main sosial media banyak ya, jadi ada kalangan yang dari yang tua mungkin yang muda, kecil ya, kecil yang paling banyak yang kecil ya. Iya, takutnya nanti main pegang, iya main niru gitu sebenarnya. Kemudian langsung pegang, nggak tahu ya, belum tahu jenisnya kan. Jadi gitu sih. Dan dengar sih info yang kemarin ke Gigit juga udah membaik sih. Alhamdulillah ya, bisa selamat berkat treatment yang benar, dari mulai penanganannya kan, penanganan pertama yang dikasih sakit untuk ya berobat buka itu. Imobilisasi itu sangat penting sih. Jadi pertama kita ke Gigit itu yang tindakan yang harus dilakukan itu adalah imobilisasi untuk sekarang ya, untuk sekarang itu makanya kita lebih memperlambat juga ketika kita lebih memperlambat gerakan tersebut, karena adanya gerakan itu mempercepat si penyebaran bisa ya, bisa tuh. Jadi kelenjar getah bening ya, bukan ya. Bukan apa? Darah gitu apa? Saudara putih atau apa? Pokoknya seperti itulah. Jadi tergantung juga sih sebenarnya, tergantung ulernya ya, kandungan bisa ulernya ya. Oh, saluran peredaran darah. Ya, peredaran darah. Tergantung juga sih. Kaca sih dia mulai cepat bisa ya. Cepat bisa? Ya. Apa aja tuh? Neurotoksin, hemotoksin, kardiotoksin, dan gatoksin. Nah, itu adalah tipe ya.